Coba berani terang-terangan ngomong sama saya, ya. Berani dia menghina saya, ya. Eh, Denny, lu ngomong kasar, gua hajar lu kalau berani ngomong sama saya, ya. Kalau memang Densu mengejek orang tai, ya mulai sekarang kita panggil aja dia Densu tai, ya. Karena tai itu dari mulutnya dia. Oke ya, Mas Farhat, terima kasih banyak. Bapak Faiz, terima kasih. Selamatnya dong kita ya kan. Iya. Terima kasih ya. Nah, sama-sama ya. Enak ya. Selamat lahir batin ya. Jangan lagi bobo nama saya, mau hajar-hajar saya ya. Siapa? Iya, soalnya saya pikir gini loh. Siapa yang berani sama Denny Sumargo? Banyak yang berani termasuk lu kan. Jadi hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Saya doakan kalian manapun berada selalu diberikan kesehatan. Dan terima kasih bagi yang sudah like dan subscribe. Semoga kalian dilimpahkan rezekinya dan dilancarkan usahanya. Amin. Oke, seperti biasa, saya akan membawakan berita-berita viral, update dan panas tentunya. Dan tanpa harus berlama-lama, kita langsung saja simak video berikut ini. Hai Lemonas, udah saya crush belum? Kalau belum, awas lo ya. Jombat lo, hahaha. Gimana tanggapannya bang? Ya, perilaku orang ini memang suka ngomong tai, anjing, gitu ya. Coba aja berani terang-terangan ngomong sama saya, ya. Berani dia menghina saya, ya. Eh, Denny, lu ngomong kasar, gua hajar lu kalau berani ngomong sama saya, ya. Kamu siapa? Saya nggak takut. Kamu yang membuat ulah ini, sampai ini terjadi seperti ini. Kamu terlalu membela Novi. Ya, terlalu membela Novi. Ya. Nah, berarti statement kotor itu abang akan ada kelanjutan? Ya, saya nggak usah membalas statement kotor. Yang kotor itu yang ngomong kotor. Lihat perilakunya dia. Kalau saya pengacara, saya dokter. Kalau yang ngomong tai itu yang kotor. Kalau aparat Abbas, dokter ya. Oke? Oke bang. Densu pernah ngomong sama saya, Farhat. Saya mau kita ini tugasnya adalah memediasi. Luruskan, tapi dan syaratnya nggak boleh bawa kamera, hanya boleh kamera dia. Nggak boleh bawa wartawan. Emang lu siapa, Den? Hei, lu mau, lu yang bikin heboh. Kemudian lu mau damai, yang penting semua nonton media lu. Enggak, Den. Hei, Indonesia ini merdeka. Lu siapa? Ya? Penjajah aja Israel aja gak kayak gitu. Berani lo ngomong gitu sama gue. Ya? Berarti kan gimana? Gue gak lihat lo. Pernyataan itu seolah membantah dari omongan abang. Mungkin dari abang tanggapannya seperti apa? Gak bantah. Dia lain membiarkan. Kalau tidak selesai, harusnya selesai kemarin. Dia buru-buru ke Korea. Kalau dia misalnya selesai, selesai damai aja. Malah dia nunggu Nopi dengan Icang dia. Sampai dia berkeluar kata-kata seperti itu mungkin dari karena dia memang jiwanya gitu. Kalau orang memuliakan orang, tidak memuliakan. Saya nggak pernah ngomong tai atau anjing sama orang, tapi dia pernah. Gua ada buktinya. Justru kalau ngelunjak uangnya nggak ya. Dikasih uang. Jadi mulai sekarang kita panggil orang yang ngomong-ngomong tai juga. Pesennya bang, ya jangan tai bilang tai. Bang, maksud. Kenapa bos? Rewa sekali bos. Iya. Orang Makassar kok. Iya. Sangkam majik. Ya sangkam majik. Ya jangki pak. Ya jangku juga anu. Saya cuma Makassar kan. Ya saya juga Makassar aja. Ini rekom badi kutai. Ini rekom badi. Cabu pribadi. Iya bos. Sangkam majik aja. Sangkam majik. Iya. Panggil. Enggak mungkin deh. Enggak mungkin dia bilang mau hajar orang. Ada di bicara. Mana ada buktinya? Ada di sini. Mana? Coba lihat. Ini wartawan ada ya? Iya. Kasih lihat. Yang mau hajar kamu nggak mungkin. Nggak mungkin ya? Nggak mungkin dia bilang begitu. Saya tahu kok ini orang sejak kecil. Kok kita kenal lama ya? Iya. Tadi kita menggertak saya ya? Iya, karena ini kan mau langsung nggak. Tadi saya. Iya. Tadi saya. Iya, sama-sama. Tadi. 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 Kalau berani ngomong saya, ya.
Bapak dengar ibu gimana? Iya. Kalau kamu ngomong kasar. Guys. Iya ini makanya saya datang. Iya, kalau kamu ngomong kasar sama dia, dia hajar katanya. Iya saya datang. Kamu kasar nggak? Saya santai aja. Oh iya, kalau kamu nggak kasar nggak, ya udah bos. Panggil aja Bang Farhan. Iya, Pak. Iya Pak. Iya. Iya Pak. Silakan. Maaf ya. Secara gentle datang nih Bang. Gimana nih Bang? Iya, sesuai dengan kata-kata gua. Tadi kan sudah di WA, saya WA langsung ke Farhad. Oh iya. Mm-hmm. Udah masuk aja. Iya. Saya izin masuk ya, Pak ya. Iya. Enggak apa-apa kalau saya dokumentasi sebagai bukti ya. Enggak apa-apa. Enggak usah. Enggak usah dulu. Hah? Kamu aja. Oh, saya perlu dokumentasi karena enggak apa-apa. Ya kan kamu mau datang apa? Untuk apa kamu dokumentasi? Oh, ya buat aja. Bukti kamu saya aja. Datang. Kamu aja, Bos. Buat bukti panggil aja Bang Farhad. Kenapa gua bukti? Ini kan sudah ada buktinya. Oh, bukti kalau saya datang ketemu ya. Langsung. Oh iya, kamu sudah ketahuan kan kamu datang. Coba aja kalau saya juga nggak apa-apa. Kan saya mau dihajar, Pak. Katanya mau masuk. Saya mau masuk ketemu. Iya, oke, saya kan, masuk. Saya kan perlu kan barang masuk. Bukti. Barang buktinya biar ada orang lihat. Kan sudah ada buktinya bahwa ini, Bos. Panggil aja bapaknya. Panggil bapaknya keluar. Saya juga nggak ngapa-ngapain, Pak. Saya bukan datang mau cari keributan atau. Oh, bagus itu, Bos. Tidak ada, saya tidak ada. Begini, saya kasih tahu. Dengarki dulu, baik-baik. Ya kita orang Makassar kan. Nah, ini cocok, Minjo. Gua tahu jisirin apa sih? Jangan pegang. Dengarki dulu, baik-baik. Iya, masuk. Dengarki dulu, baik-baik. Quiz saja. Dengarku dulu, baik-baik. Kalau di Makassar ada istilahnya, kalau kita ditantang, kalau kita mundur hilang si Rita. Iya. Listen. Nah, jadi kalau saya ditantang mau dihajar, ku ambil si Rina. Iya. Jadi saya mau ketemu, bukan saya mau hajar orang, saya yang mau dihajar. Jadi kalau oleh karena itu saya mau lihat bagaimana Bang Farhad mau hajar saya. Mungkin. Kan dia bilang di situ, ya kalau kamu menghina dia akan hajar. Dia kan kamu nggak hina dia kan? Loh, saya tidak tahu siapa menghina dia tidak. Yang penting saya tahu aja saya mau dihajar. Jadi saya datang mau dihajar. Enggak bisa kamu berhenti di situ di potong itu kan ada kata-kata. Itu permainan kata-kata saja, Pak. Sudah, kita ini orang Makassar laki-laki. Iya, sama-sama laki-laki. Sudah bos. Pukul saya juga tidak akan tuntut. Bawa orangnya ke sini. Ini wartawannya tidak boleh masuk ya. Sini aja mau keluar orangnya. Kita bicara baik-baik. Iya, dia mau pukul saya di sini kita baku ya bolehlah. Saya tangkis sedikit begitu. Saya tidak pukul. Demi Tuhan saya tidak akan pukul. Saya cuma tangkis saja. Kan saya mau lihat dia bisa hajar bagaimana kagaknya. Bagaimana wartawan? Ikut dong, Bang. Biar kalau ada apa-apa ada buktinya, ada saksinya, Bang. Ada bukti, Bang. Ikut tahu. Satu ikut ya. Satu. Iya, ikut. Satu. Yang pakai handphone lagi. Yang pakai handphone satu ikut. Nambu aku. Mana nak buat? Nak buat apa saya? Abang nanti bisa dibagi. Bang nanti bagi ya bang. Nanti bagi ya. Iya. Bagaimana? Ah, ternyata orang Makassar. Katanya lu mau hajar gua. Enggak lah, Ian. Selamat datang di rumah kita. Katanya lu mau hajar gua. Dan sudah klarifikasi. Klarifikasi bagaimana? Ya, dulu mau kasih ini bos. Selamat. Bagaimana klarifikasinya? Ini gua. Alhamdulillah. Gimana Pak Dedy? Saya ingin saya rekam ya, supaya sama-sama enak, karena saya tidak minum akuan, saya tidak keliru ya. Iya. Mohon maaf. Okay. Jadi saya pribadi, kan kau bilang kau mau hajar saya, jadi saya datang nih, saya pengen lihat kau hajar saya mau gimana, karena saya tidak akan balas. Saya juga tidak akan tuntut kau. Gini bos. Kita laki-laki kan, kalau kita bicara. Gini bos, kan saya sudah bilang dari awal Farhad itu nggak mungkin bilang mau hajar duluan orang. Saya kenal baik ini orang ya kan, sejak dia kecil ya kan, udah belasan tahun, puluhan tahun, nggak mungkin bos yang pertama bilang mau hajar orang. Nggak ada apa-apanya, percayalah ya Pak. Biarkan Farhad bicara. Saya yang mau jadi sama datang di gubuk kami ini Pak Dedy. Jadi pertama saya ucapin terima kasih karena pertolongan Mas Din ini kan Agus, dan bagi kita Mas Din ini orang baik. Persoalan saya dengan Mas Din ini nggak ada masalah, hanya dari awal memang niatnya untuk mediasi.
ya mungkin karena banyak plastiknya ke Korea, tiba-tiba saya dapat informasi dari wartawan katanya mengomentar saya Thai gitu kan, jadi saya berpikir kalau saya juga mengomentai gitu kan. Lu kan orang pinter ya, masa begituan lu bisa makan? Maksudnya gimana? Ya maksudnya wartawan dengan strateginya masa bisa makan, lu kan orang pinter. Nah, jadi saya berpikir begitu aja. Baru kedua, ya saya pikir tadi dia katakan ada pengertian yang lain, ya udah saya pikir katanya lu pinter gimana, lu pikir ya tapi menurut Pak Denny, Thai itu apa? Ya saya punya banyak konotasi saya pertama, Thai itu bisa kalau dalam bahasa Korea artinya great, hebat ya. Thai dalam bahasa Bugis artinya tidak, iya kan? Iya, lu, kau orang Bugis baru kau tidak tahu dari mana darahmu itu datang. Yang kita jangan tafsirkan dalam spesifik, kita iya. Tafsirkan secara umum. Begini saja. Ini bos, Thai itu dalam pengertian umum itu jelek, bahasa Indonesia. Begini ya. Bapak, begini. Tidak usah kita bahas etimologi, kalau di KBBI Thai itu juga tidak ada. Jadi masalahnya begini, saya kan bicara, saya tulis komentar di situ artinya saya tidak setuju. Itu poin saya. Saya tidak setuju, pertama, kamu bawa-bawa nama saya untuk permasalahan Novi sama Agus di mana membuat saya seolah-olah berpihak di salah satu kubu. Oke? Saya tidak berpihak di kubu A dan kubu B. Tujuan saya cuma membantu memediasikan. Kamu kan tahu kan? Saya ada telepon kan? Saya bilang saya mau mediasikan. Tidak ada kamera. Kamu bilang mau data, mau bawa kamera, saya bilang enggak usah. Nanti kameranya pakai kamera saya kalau perlu. Setelah nanti sudah ada kesepakatan, silakan diambil videonya, saya tidak akan upload. Silakan untuk kepentingan masing-masing supaya terjadi ya, saya baik. Oke. Aku ngomong di situ seolah-olah saya ini jadinya kesannya saya itu mau pergi membela kiri dan kanan. Boleh dong saya tidak bersetuju kan? Ya, boleh. Nah sekarang kemudian kamu keluar kalimat kepada saya ini orang Makassar. Kamu bilang mau hajar saya ini hasil fitnah. Bapak sudah tahu kan? Kalau orang Makassar dibilang mau hajar pasti dia samperin, karena itu kami punya kebanggaan dan kami punya suku leluhur kami. Jadi saya mainnya adat sudah. Ya saya juga orang Bugis, karena kita merasa dibilang Thai juga kita juga ada emosi. Makanya saya datang ke sini. Kalau kau merasa tersinggung, saya siapkan diri kau hajar. Bukan ini salah bos. Bukan. Kau, ya. Dari tadi makanya saya juga tadi kan sama wartawan. Katanya Mas Denny mau ajak berantem sama siapa ya? Nah, dengan saya kirim dari berita itu sudah saya klarifikasi. Makanya saya bingung, kamu ini biar orang pintar kan? Masa orang pintar tidak ngecek? Masa orang pintar tidak cross-check? Masa orang pintar? Gini, tapi tidak ada satu pun komentar orang yang mengatakan, wah dipuji Mas Denny, semuanya ngejek saya tempat kalimat itu. Lu tahu gak kenapa lu ngejek? Ya enggak, maksudnya ya, lu tahu nggak kenapa lu diajak, itu pertanyaannya. Ya, saya merasa saya nggak diajak, orang hanya buzzer-buzzer ya, aja. Kan lu merasa, nggak merasa. Sekarang gini, kamu kan bilang kamu dihujat, ya kan? Ya. Kamu di ini, walaupun kamu tidak merasa, tapi kamu mengaku itu ada kan? Artinya ya. Hal itu kan dikondisikan karena ada sebab dan akibat. Nah, saya tidak ikut campur masalah itu. Masalahnya. Kasus antara Agus dan Novi itu kan dari awal dari tempat saya. Kamu datang ikut campur di dalam, saya pun tidak ganggu ranahmu. Betul? Saya hati kan? Sebenarnya nggak ikut campur, kita membela. Tahan dulu. Membela atau tidak itu ikut campur namanya. Kalau dalam bahasa Indonesia. Ya, sekarang dia dikeroyok orang. Tenang dulu. Saya ada ganggu kamu punya hak untuk masuk ke dalam situ, enggak kan? Enggak ada. Saya ada intervensi, enggak kan? Hanya pada saat kita janjian mediasi, iya. Ternyata klien saya juga tuh, si Ican itu. Iya. Terus kedua, Novi juga nama situ, Mas Denny. Kayak ngerjain aku, ngeprank kita gitu, orang udah bahagia. Tahu nggak kenapa cancel? Gak tau. Karena ada Mas Farhad mau coba masuk lagi ke dalam, mau ikutan segala macam. Enggak, kan saya udah bilang bahwa Mas saya nggak ikut ya. Iya sudah terlambat, bos. Saya ini yang ngatur, biar bagaimana saya kan juga ada tanggung jawab. Intinya beginilah, masalah antara Novi sama Agus, kamu selesaikan. Kalau kamu punya kebaikan di dalam dirimu, ngapain kau pergi tuntut orang? Orang yang sudah bantu orang lain, maupun landasannya kemanusiaan, cari perdamaian, bukan pergi tuntut. Loh, persoalannya gini mas, bukannya kita gitu kan, memang itikad baik mau itu nggak ada. Kecuali terserah itikad baik atau tidak, pertama itikad baik harus datang dari diri kita sendiri.
Kalau saya sih welcome aja. Terserah. Ketika Mas Dini bilang mediasi, saya mau mediasi. Betul, tapi sekarang kan kalau udah kayak begini bagaimana Mas Farhat mau selesaikan? Ya, sekarang juga salahnya di mana? Kan kita kan, kecuali saya udah niat jahat sama Agus, sekarang kita mau bawa Agus ke Singapura, ke Malaysia. Walaupun dana itu di sana, teman-teman sudah menyiapkan, gak ada masalah. Iya, cuma kan ini kan jadi panjang, jadi segala macam, iya kan? Dan gini bos, ini cuma ada kesalahpahaman sedikit. Karena sama-sama darah Makassar, sama-sama panas, ya kan? Tapi tujuannya semua saling bagus. Saya tidak panas-panas amat, Pak. Pak, saya kalau panas saya datang di sini. Apa, Kak, bos? Saya kalau panas saya datang sini mau pukul orang. Iya. Saya datang di sini mau dipukul. Kalau nggak siapa juga mau pukul kau ini, jangan diulang-ulang sudah mau. Ya bagaimana kita kan mau dihajar ini? Ya kau ini sudah mau bersih, ntar sampai mau pukul kau bersih. Tunggu dulu, jadi saya mau luruskan, jadi mau dihajar atau tidak saya Pak? Kalau saya itu punya LSM namanya hajar, mobil saya juga hajar itu hukum jamin rakyat. Jadi kalau kita bilang hajar, PKR pukul tertiap pembela kaum lemah. Ya. Saya nggak kepikiran mukul orang wajah muka, itu memang betul. Saya udah jelasin berkali-kali. Kalau begitu saya pulang. Coba. Salaman dong. Nggak perlu salam-salam. Sudah. Cawin. Nggak usah ngapain salam-salam. Cawin, nggak apa bos, begini. Saya datang mau dihajar. Jadi kan kalau tidak jadi dihajar ya saya pulang. Saya kan juga namanya orang pengacara, kita nggak mungkin kita mau menganiaya manusia. Saya tidak akan tuntut. Saya nggak mungkin. Jangan, Mas. Ini saksi kamera, saya tidak tuntut kau. Udah. Ya, nggak bisa juga lah. Bisa, nggak mungkin. Itu kan? Ya, udah kalau begitu. Saya pulang ya, saya izin. Mohon maaf, saya ganggu malam. Masa kematangannya Pak Denny di dalam begitu kan? Seribat pagi, Pak. Begini, dengar dulu baik-baik. Saya per hari ini, saya sudah anggap tidak ada masalah. Oke. Ya, karena kan saya datang tujuan untuk mengklarifikasi saya mau dihajar atau tidak. Kedua. Ternyata tunggu dulu. Ternyata enggak kan? Tidak kan. Oke, yang saya mau tanya itu, tai itu apa? Terserah interpretasimu bagaimana. Bukan yang kita, dari masnya tai itu maksudnya? Saya kan bilang artinya saya tidak setuju dengan apa yang kau katakan. Oh, gitu ya. Susah kalau enggak memberi pengertian begitu berarti kan tidak ada solusi dong, bahwa artinya ya, kalau saya tuntut Mas mengatakan saya tai enggak masalah. Ya, saya dari kemarin ada masalah enggak? Kamu ngata-ngatain saya ada tuntut kamu, enggak ada kan? Saya ngatain apa? Lah, kamu ngatain saya di ini, di tae, gitu segala macam. Oh enggak, kalimat itu saya balikan gitu kan, kalau namanya. Tapi saya enggak bilang Denny Sumargono. Iya, itu kan bahasa hukum aja, iya. Biar gua enggak bisa pasalin lu. Ah, kau ini Den. Iya. Sudahlah, udah, bos. Begini aja ya. Kau entong mangga. Mas Farhat ya, saya anggap ini selesai. Iya, oke, Bang. Saya tidak akan perpanjang pegang kata-kata saya. Oke. Okay? Terus, saya terima kasih itu. Tapi saya tadi betul-betul tidak ada rasa emosional. Tidak apa-apa, tidak ada emosional karena saya pikir karena ini rumah saya, saya memuliakan setiap orang datang ke rumah kita. Terima kasih. Iya. Jadi saya nggak ada. Kalau kalimat hajar pukul itu memang saya klarifikasi karena memang hajar. Hajar itu hukum jamin rakyat. Gitu. Udah itu aja. Terus yang berikutnya, jangan bawa nama saya untuk dilibatkan seolah-olah saya berpihak pada salah satu pihak. Ya, ya karena Mas yang itu, yang... Saya hanya membantu mediasi. Udah itu aja. Oke. Okay. Ya. Tapi sekarang masih membantu mediasi sekarang. Saya enggak tahu. Saya cuma mau selesaikan masalah saya hari ini aja. Oke ya, Mas Farhat, terima kasih banyak. Bapak Faiz, terima kasih. Waktunya. Selamat dulu kita ya kan. Iya. Terima kasih ya. Nah, sama-sama enak ya. Maaf lahir batin. Iya. Jangan lagi bobo nama saya mau hajar-hajar saya ya. Apa? Iya, soalnya saya pikir gini loh. Siapa yang berani sama Denny Sumargo? Banyak yang berani, termasuk lu kan. Jadi hari ini gue klarifikasi sama lu, gue datang langsung, gue fair ke orangnya. Gue bukan orang yang suka main kekerasan, bro. Tapi kalau gue ditantang, sirin apa ceh? Sama itu, bro. Sama gitu. Ya, makasih banyak Pak Faiz ya. Iya.